kali 3 square ya, dengan ini komposisinya 21, 12, 21, 12, ini 21, mau di wave-nya begitu ya. Supaya mudah, saya staples ya, karena ini kecil. Di sini udah gitu, kita bikin 21, 12 ya. Sini 2, 21, ya, di sini 1, berarti di sini 1, di sini 2, sesuai pattern-nya tadi ya. Oke. Terus di sini 21. Di sini 1, di sini 1 2 ya. Kalau ada patternnya kita bisa ikutin lebih mudah. Oke. Okay. Sudah ya. Terus di sini kita wave di sininya, di antaranya. Ya, kita ambil satu sisi sini. Kita belum buka ya ininya ya. Jadi di sini 1 2 1, 2, yang ini kita bikin seperti ini ya. Kita edging, kita bikin. Batas depan atasnya ya, seperti ini. Ya, kita bikin seperti ini ya. Terus yang balik kita balik. Kita wave. Seperti ini ya. Jadi 4 di sini, 4 di sini ya. Nah, saya akan buka ininya, kita buka dulu ya supaya kita bisa tarik. Tadi cuma buat supaya nggak lari-lari aja. Saya buka dulu ya satu-satu. Sudah ya. Kita tarik-tarik ya 4, 4, 4 ya. Terus yang ini sini. Ini ya. Kita tekuk ke sini. Terus di sini juga yang ketiga tekuk ke dalam ya. Seperti ini. Kita ke atasin. Seperti ini ya. Nah, tapi kita cuma cukup satu ini aja. Ini ya, terus yang ini kita tekuk seperti ini. Nanti kencenginnya belakangan ya. Ini, ya, ini juga. Ini bikinnya tiny, kecil, tiny shoes, model-model, karena shoesnya itu banyak sekali modelnya. Ada yang lancip, ada yang dempak gitu kan. Nah, ini
Ini sebenarnya sudah selesai seperti ini ya. Cuman kita perlu tarik-tarik juga supaya bagus ya. Terus di sini ada gap. Di sini ada gap ya, berarti yang kita di sini salah satunya mesti ke dalam. Mesti kita masukin ke dalam supaya nggak ada gap. Jadi yang ini kita bawa ke dalam sini. Kita bawa ke dalam ya, kita masukin ke dalam. Terus baru kita kesiniin supaya nggak ada gap. Nah, jadi kalau begini nggak ada gap ya. Jadi kita tarik-tarik, kita lihat yang ada gap kita harus masukin supaya tidak ada gap ya. Saya tarik-tarik dulu satu persatu ditarik. Supaya bagus ya. Jadi kanan kiri tarik yang kencang. Supaya tampak bagus. Nah, ini sudah rapi depan. Sekarang kita sampingnya. Kita tarik di sini kanan kiri. Sini juga kita tarik. Keseluruhan kita tarik, kita masukin agak lebih dalam lagi supaya bisa tariknya lebih bagus. Ya. Seperti ini ya. Jadi di sini ada gap juga. Kita mesti keluarin salah satu seperti tadi. Kita masukin supaya tidak ada gap. Ada, maksudnya ada batas gitu ya. Jadi kita keluarin seperti ini supaya batasnya hilang. Nah, di sini batasnya nggak kelihatan kan? Ya, saya betulin dulu yang rapi ya. Intinya cuma diteken-teken, ditarik, diteken, ditarik, teken ya. Kencang ya. Kita tinggal cut-cut ini, excess-excessnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita mau tambahin gantungan kunci. Tambahin ya, gantungan kunci ya, karena nggak cukup panjang. Jadi saya pakai seperti biasa, saya pakai tambah ini ya, piecesnya ya. Ini masukin. Nah, sini ya. Yang ini kita boleh gunting. Nah, ini tinggal kita selap-selip aja. Juga kita gunting. Oke, jadi seperti ini. Sepatunya ya.
mencoba.